yang kita amankan pada saat tempat kejadian perkara itu adalah satu buah pos vape atau rokok elektrik yang berisi cairan yang menggunakan polisi. First time nih guys, jadi ketemu lagi sama Cika. Intinya adalah kita pengen ke tempat play biliar, tempat biliar yang akan abang buka, Cik, sama teman-teman. Kebetulan kemarin Cika baru dia merasakan kebebasan lagi. Alhamdulillah, Cik. Alhamdulillah, abang ini juga turut bahagia. Itu apa sih maksudnya, Cik? Itu apa sih vape itu? Gak tahu, bentuknya tuh kayak pods biasa, Bang. Pods biasa aja, nggak kelihatan itu ada kandungannya atau apa di dalamnya. Iseng aja aku ngeliat itu, nyobain, kan biasanya nyobain rasa-rasa punya temen. Iya. Iseng-iseng. Ngevape, abang juga suka ngevape. Abang juga ngevape. Nah, iya sama, aku juga iseng-iseng ngeliat ada di tempat temen aku di meja. Aku pikir kan ada rasa-rasanya yang kayak abang bilang ada rasa strawberry gitu-gitu. Iseng lah aku iseng-iseng aja. Sekali dua kali? Sekali dua kali ngerasain. Gak tahu kalau misalkan ternyata ada kandungannya. Hampir bukan orang lagi bukan hamil ya, Mol. Kalau lagi hamil kan yang gak keluar-keluar perut lo doang. Alhamdulillahnya aku pas iseng-iseng langsung ditegur kan. Yeah. Langsung kena juga. Padahal cuma iseng ya. Jadi jangan mulai dari kata iseng aja, nyoba dikit aja nggak usah. Iseng-iseng. Tapi jika tahu itu, mohon maaf ya, boleh dijawab boleh enggak? Tapi jika tahu vape itu ada indikasi narkoba? Enggak, Bang. Bentuknya ya kayak pods biasa. Pods gitu vape. Iya, kayak kita cobainnya juga manis. Enggak tahu kalau misalnya di kandungan liquidnya tuh ada. Ya abang sih percaya. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran, teguran, bisa ngejalanin hidup kedepannya biar lebih baik lagi. Mungkin dengan kejadian seperti ini, Cika akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya buktinya, alhamdulillah sekarang Cika. Ya walaupun wajib ya ibadah, sekarang ibadahnya udah alhamdulillah lumayan kalau versi dari mama gitu. Karena orang itu kepentok dulu baru berasa. Betul. Iyalah, coba lo kalau gak kepentok. Kemarin bukan kepentok ya, kesandung langsung. Coba. Baru mikirin semuanya. Jika mau ngomong apa? Mau ngomong apa sama mungkin siapapun yang lagi nonton ini atau enggak masyarakat Indonesia, kalau kemarin tuh ada pemberitaan yang memang mengganggu teman-teman dari masyarakat Indonesia atau siapapun yang memang terganggu dengan ada pemberitaan seperti itu. Yang pastinya aku pasti tahun-tahun tuh minta maaf buat semuanya, buat netizen-netizen, buat teman-teman yang udah aku rugiin dengan berita aku yang kemarin ramai. Menyesal? Menyesal banget. Harus dong. Harus disesali hal yang menyesal negatif. Menyesal banget. Gak tahu. Karena waktu kayak gitu gak mikirin yang mikirnya tuh diri sendiri, egois ke diri sendiri aja gitu. Dan aku kan berawal itu yang tadi aku bilang iseng-iseng, gak tahu, gak hati-hati, gak lihat-lihat. Ternyata berbahaya. Coba ya, ini kan belum pada intinya. Coba kita urutin dari pertama sampai dengan terakhir. Jadi awal cerita gimana, Cik? Aku lagi ngumpul, kan biasa teman-teman ngumpul. Waktu itu aku lagi diajak ikut ngumpul. Nah, aku ngumpul. Maksudnya itu ngumpul ketemu sama teman-teman. Ngumpul rame-rame. Oke. Terus habis itu, ya kan aku iseng aja gitu. Kita lagi ngumpul, aku lagi makan-makan, ntar GoFood. Terus tiba-tiba
aku iseng abis makan. Abis makan di meja, karena aku lewat meja, lihat tuh ada pots. Nah, potsnya juga ya kayak pots-pots pada pot umumnya, gitu. Pots biasa. Okay. Ya aku coba aja doang, isap-isap. Dan itu tanpa aku tanya ini punya siapa. Silakan tempelkan kartu, terus ambil tiket. Udah aku iseng aja nyobain. Dan enggak lama aku lagi nyobain ya, tiba-tiba ada bapak anggota yang datang. Itu enggak lama, langsung aja gitu. Oh, enggak lama Cika pakai tuh pot yang ada kandungannya, tiba-tiba bapak polisi datang. Jadi surprise lah. Pas banget di situ ada bapaknya dan itu ada potsnya. Ya kita diperiksa langsung. Kita dibawa. Setelah diperiksa kan kita semua dites urin. Nah, urin kita itu positif. Urin aku juga positif. Aku langsung diproses lah semuanya. Kita diperiksa semua satu persatu. Ada kandungannya di darah kita. Di urin kita ada kandungan dari liquid itu. Sampai akhirnya diproses lah semuanya. Akhirnya kita direhab. Direhab semua, aku direhab juga. Dan mungkin orang-orang tuh banyak yang tanya-tanya kenapa udah pulang, kenapa cepet. Ya mungkin karena itu, alhamdulillah. Kurang lebih 2 bulan lah ya. Iya, aku tuh pas cobain ya langsung juga dalam 1x24 jam. Jadi kan, Cika tuh first time. Jadi Cika cerita sama aku itu first time ya Cik ya. Itu first time ada kandungan sampai akhirnya ditahan atau ditangkap sama pihak yang berwajib. Sampai akhirnya alhamdulillahnya ya nggak dimasukin ke jeruji karena memang Cika bukan pecandu atau pengedar. Iya. Pengedar kan nih? Enggak, Abang, bukan pecandu juga. Enggak. Ya amin ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai. Nah, mungkin karena memang ada kandungannya sampai akhirnya dilimpahkan ke Lido. Ke Lido, di rehab kita. Di rehab itu dikasih obat apa tadi? Di rehab. Jadi kan kita itu dilihat, Bang. Darah kita diambil, urin kita dicek. Dilihat pemakaiannya tuh berapa lama. Dilihat tuh udah sekental apa sih di urin kita. Nah, untung alhamdulillah aku kan baru dan cuma iseng. Sedikit. Jadi tuh biasanya pecandu-pecandu tuh dikasih obat vitamin tiap pagi sama malam. Berarti Cika di sana ngapain aja? Olahraga, beraktivitas seperti biasa. Ngepel, nyapu gitu-gitu. Iya. Olahraga. Iya. Tetap dikasih di obat gitu, biar ngilangin kandungan-kandungan yang ada dalam tubuh. Iya, dikasih obat. Oke. Okay. Dikasih obat biar badannya clean, bersih, sehat lagi. Alhamdulillahnya aku udah clean karena aku juga cuma sedikit. Apa sih bahasanya ya, Bang? Di urin aku tuh bukan pecandu lah, bukan yang pemakai. Ya, ada indikasi karena ada indikasinya, diobatin lah di Lido, iya, sampai diobatin. Akhirnya bersih semua, clean. Dan alhamdulillah dipulangin sama pihak yang memang berwenang, yang memegang kasusnya Cika. Seperti itu. Ya alhamdulillah, ini sekali lagi buat Cika menjadi pelajaran ya Cik. Mudah-mudahan ini masalah ini menjadi Cika yang lebih baik lagi ke depannya. Tidak kecebur ke lubang yang sama. Iya, kasihan mama, kasihan papa, orang tua menyayangi kecewa Cika semua. Pasti kecewa, tapi namanya orang tua tetap care dan sayang sama anaknya. Kecewa, sedih pasti, apalagi mama kan. Karena gini Cik, ketika Cika ketangkep, Bang Billy tuh shock, kaget, panik. Paniknya dalam arti, tiap hari ketemu sama gue tiba-tiba, ketangkep masalah itu gitu loh. Karena kan Bang Billy yakin kalau Cika tuh memang gak kayak seperti itu. Kan Bang Billy sempat viral juga tuh video-video yang waktu kita bikin YouTube. Yang Bang Billy bilang, Cik, lu gak pakai narkoba kayak Cik ya. Jangan pernah pakai narkoba ya Cik, segala macem ya. Tiba-tiba Cika ketangkep, keluar lagi tuh video-video seperti itu. Waktu itu kan kita bikin video memang cuma nasihatin Cika gitu loh. Bang Billy cuma bilang kalau misalkan daripada, ini mohon maaf kalau misalkan pendapat saya salah, daripada lo pakai narkoba yang melanggar hukum, mendingan ya lo bandel ya party ya pasti minum-minum gitu. Mendingan minum, bahasanya seperti itu teman-teman. Nah sempatlah video itu beredar lagi, viral lah yang gue ngasih nasihat ke Cika. Nah kemudian ketika aku tahu Cika ketangkap, Abang gak berani kontak mama, papa, Cika.
Karena pasti shock sedih setelah 2 hari abang ngeliat beritanya mama di media. Mama memang di situ kan, mama kan abang tahu kalau mama tuh polos, orangnya baik apa adanya. Dia diwawancara sama teman-teman media agak senyum, ketawa-tawa. Iya, banyak netizen yang bicara tentang mamanya Cika, kayak abang sempat baca komentar, iya anaknya ketangkep, mamanya ketawa-tawa segala macam. Sebenarnya tuh mama bukan. Emang memang mama kan tipenya orang kayak gitu, mama orang tuh bukan enggak mau dilihat media yang nangis, enggak mau, dia tuh mau ngeliatin kalau mama tuh kuat ya. Walaupun memang nangis banget ya, Cik. Mama nangis banget, mama sedih banget, kecewa. Di balik orang kamera. Shock banget ngeliat aku kayak gitu. Terus aku juga sedih, ketawa mama, minta maaf, ngerasa bersalah semuanya. Cuma mama juga kan ngadepin kamera ya kayak lapang dada aja, yang kayak senyum aja. Niatnya tuh baik, bukan. Iya, senyum maksudnya bukan ketawa-tawa, iya. Mama Cika senyum gitu. Gue tuh tahu guys, apa namanya, sifatnya mamanya tuh yang polos, yang lugu, yang memang, aduh, bahasanya tuh Cika nggak pulang ke rumah aja nih, pulang telat aja mamanya tuh nanyain ke gue, nangis. Apalagi Cika dengan adik kasus seperti itu, ya nggak mungkin lah mamanya tuh apa namanya, ketawa-tawa, nggak mungkin. Pasti udah tegar lah, udah tegar di depan kamera, walaupun di belakang pasti sedih Cika seperti itu. Oke, coba abang pengen Cika ngomong, berjanji. Mudah-mudahan ini menjadi bukti, Cik. Mudah-mudahan enggak terjadi kedua kali. Gitu, iya. Coba Cika berjanji. Ya, aku janji sama diri aku sendiri. Iya, janji sama diri sendiri, betul. Enggak mau lagi mengulangi masalah yang kayak kemarin, lebih menjaga diri. Karena kalau soal kayak gini tuh yang dirugin bukan diri sendiri, yang dirugin tuh keluarga, teman dekat, lingkungan, semua dirugin. Apalagi abang kan teman kerja aku. Ya, tiap hari ketemu kan, kita setahun. Iya. Banyak juga orang-orang yang, ya, yang tadi sempat gue singgung guys mengenai narkoba. Banyak orang-orang yang berprasangka buruk terhadap abang, tapi abang nggak peduli karena waktu itu udah pernah jadi pemberitaan, ya, komentar di mana-mana katanya, wah kenapa Billy nggak tangkep, wah Billy apa namanya itu kelihatan pakai narkoba. Iya, pas aku kemarin itu abang digituin banyak yang nge-DM, apa yang komentar-komentar, karena kan mungkin mata bang Billy tuh berpikir kantong orang dekat kantong itu kesannya kayak pakai narkoba. Abang kayak gini, guys, mukanya. Ini muka abang kayak gini, mau gimana? Gitu. Waktu itu sempat bikin lah konten YouTube sama Kiki, sama Roy Ricardo. Itu komentar-komentarnya yang Bang Billy baca tuh, yang aku baca, Cik. Wah, gila komentarnya kayak gitu. Ya udah, mau gimana? Enggak bisa kita nutupin mulut-mulut orang. Tangan kita cuma dua. Mulut orang jutaan. Jadi, ya udah, kita apalagi sebagai public figure, terima konsekuensinya apa yang sudah terjadi, mau pro dan kontra, positif negatif, kita harus terima seperti itu. Oke, kalau begitu kita udah sampai saatnya kita lihat play biliar. Mantap. Assalamualaikum. Ya, memang kita clear dari asap rokok. Betul, dan alkohol yang betul, clear. Tapi kita punya ruangan asap rokok. Betul. Mohon maaf, emang udah di tempat-tempatnya. Iya. Pintu depan, lantai 3, lantai 3, One Bell Park, yes. Di Fatmawati, Jakarta Selatan. Itu kan ada berapa meja sih, Pak? 21.